Oke teman-teman, balik lagi di The Morsel dan selamat datang di Game Mobile Legend Adventure. Kali ini kita akan membahas tentang 5 tips Tinted Mirage by The Morsel. Oke, yang pertama, kalian harus fokus gacha Sylvana. Karena semakin tinggi bintang Sylvana kalian, maka akan semakin tinggi juga upgrade dari Spirit of Heroism. Ini akan sangat membantu progres dari Tinted Mirage kalian. Yang kedua, jangan menyerah seandainya tim kalian mengalami kekalahan. Kalian tinggal mengubah formasi kalian sedikit dan kalian akan mendapatkan hasil yang sangat berbeda. Dan kalian akan menang. Selain kalian upgrade fokus ke Spirit of Verity ini, kalian juga harus fokus upgrade ke Source of Series, Source of Dark Purple, dan juga Source of Aqua Blue. Karena ketiga ini akan membantu hadiah idol kalian semakin tinggi sehingga upgrade-an selanjutnya akan juga semakin lebih tinggi lagi. Saat kalian bermain, kalian harus perhatikan tentang hadiah-hadiah daripada pemburuan bintang dan juga mystery shop. Karena berbagai mystery shop menyediakan item-item yang sangat layak dibeli. Contohnya adalah seperti ini. Yang kelima, pastikan kalian menabung Essence of Samsara kalian sehingga kalian bisa membeli equipment, item, atau benda apapun yang kalian inginkan saat kalian sudah mencukupi campaign-nya atau jumlah dari Tinted Mirage-nya. Contohnya adalah seperti Sylvana 8/20. Jadi saat sudah cukup, aku bisa langsung membelinya. Oke, segitu aja teman-teman untuk 5 tips Tinted Mirage dari The Morsel. Semoga kalian bisa lancar Tinted Mirage-nya dan juga kalian bisa mendapatkan hasil yang baik, teman-teman ya. Oke, kalau gitu terima kasih buat yang udah menonton. I'm gonna see you in the next video. Bye-bye.